何のために親子に来た？真正面からぶつかれよ。親子で何を学ぶ？中庭に集合！Sebelum terciptanya kota Sword, wilayah tersebut dikuasai oleh sebuah geng legendaris bernama Mugen yang dipimpin oleh Kohaku dan mempunyai rival kuat yaitu Amamiya Brothers. Di wilayah tersebut terdapat sebuah sekolah khusus laki-laki yang diisi oleh para berandalan kota yaitu Oyakoko. Oyakoko sendiri dibagi menjadi dua bagian, yang adalah paruh waktu dan penuh waktu, di mana paruh waktu terdiri dari murid-murid yang usianya melebihi 20 tahun, sedangkan penuh waktu adalah para murid yang umur dan masa studinya sama seperti sekolah pada umumnya. Di Oyakoko terdapat sebuah tradisi lama, yaitu bagi siapapun murid yang mampu menahan 100 pukulan, maka orang itu akan diangkat sebagai pemimpin dari Oyakoko. Dan orang yang hampir melampaui hal itu adalah Hideto Furuya, seorang murid tangguh yang berhasil menahan 98 pukulan. Hingga tak lama, seorang yang tak pernah kalah melawan siapapun bergabung dengan Oyakoko untuk mencapai puncak, bernama Yoshiki Murayama. Dengan tekad kuatnya, Murayama dapat menahan 100 pukulan dari petarung-petarung kuat di Oyakoko. Dan bahkan mengejutkannya, Murayama dapat membantai semuanya walau dalam keadaan bonyok setelah menerima 100 pukulan. Murayama Yoshiki. Di sisi lain, suatu kondisi membuat geng legendaris Mugen akhirnya harus terbubarkan, dan Kohaku beserta Amamiya tiba-tiba menghilang. Keadaan itu membuat beberapa geng besar pun naik ke atas dan mendapatkan kekuasaannya masing-masing di wilayah tersebut, di mana geng-geng itu adalah Sano Rengokai, dipimpin oleh mantan anggota Mugen, Cobra. Lalu Watraskal dipimpin oleh Rocky, kemudian Rootbus dipimpin oleh Smoky, Daruma Ika dipimpin oleh Hyuga. Dan terakhir the one and only, Yoshiki Murayama, seorang legenda yang berhasil mengendalikan Oyakoko dan membuat Oyakoko mendapatkan kekuasaan. Sehingga dari masing-masing inisial geng, wilayah tersebut pun akhirnya diberi dengan nama Kota Sword. Untuk menjaga keseimbangan wilayah, kelima geng Sword pun akhirnya membuat sebuah peraturan, dikarenakan kekuatan masing-masing geng yang hampir di level yang sama. Namun dalam menjaga keseimbangan wilayah, suatu kondisi membuat beberapa geng Sword pun akhirnya harus terlibat dengan konflik-konflik yang tidak diinginkan, di mana konflik pertama melibatkan Murayama dan kawan-kawan dengan Sano Rengokai. Konflik diawali dengan Chiharu yang memulai hari pertamanya di Oyakoko, di mana di sana ia tidak sengaja melihat Furuya dan kawan-kawan yang sedang melakukan pertarungan tidak adil dengan lawannya, sehingga ia pun memutuskan untuk melerai perkelahian itu dan memancing amarah dari salah seorang terkuat di sekolah itu. Sejak saat itulah Chiharu menjadi target Furuya dan kawan-kawannya. Chiharu melarikan diri sampai di wilayah Sano Rengokai, dan di sana ia tidak sengaja menabrak seorang anggota dari Sano Rengokai yaitu Yamato, yang sekaligus menjadi pemicu perselisihan antara Oyakoko dan Sano, dengan Yamato yang mencoba untuk menyelamatkan Chiharu dari serangan Seki dan kawan-kawan. Hingga di esok harinya, Murayama yang mengetahui kejadian penyerangan itu tentu saja tidak tinggal diam, dan bersama para pasukannya ia pun datang untuk menemui Sano Rengokai. Namun di sana ia justru hanya disambut oleh Yamato dan beberapa temannya tanpa pemimpin mereka, di mana ternyata Yamato dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan Chiharu kepada Oya, dan meminta Murayama untuk melempeskan semua ke dirinya tanpa melibatkan Sano Rengokai. Yang seketika mendengarnya, para anggota Oya pun menjadi marah dan membuat suasana menjadi semakin panas. Namun setelah terlibat saling lotot-melotot, Murayama justru mengatakan bahwa ia akan datang di lain waktu dan kemudian menarik mundur pasukannya. Furuya yang tidak terima dengan keputusan itu menanyakan pada Murayama alasan dia menarik mereka semua untuk mundur. Dan Murayama menjawab bahwa ia hanya ingin menyelesaikan masalah itu dengan pemimpin Sano, yaitu Cobra. Yapa Cobra mau ini itu no? Keesokan harinya, Chiharu yang hendak berkunjung ke bengkel Yamato tanpa sengaja mendengar percakapan Yamato dengan Naomi, yang menceritakan tentang alasan Yamato yang bersikeras untuk melindungi Chiharu, di mana ternyata alasan sebenarnya dari Yamato adalah karena Chiharu mengingatkan dirinya akan kejadian di masa lalu, yang mana ia terlambat untuk menolong sahabatnya dan mengakibatkan sahabatnya itu berakhir di balik jeruji besi. Namun ia tidak ingin membebankan masalah ini dengan Sano Rengokai sebab dapat merusak keseimbangan wilayah. Mendengarnya, Chiharu pun menjadi merasa bersalah dan tak ingin menyusahkan Yamato, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi ke Oya untuk menyelesaikan masalah itu.
Di jalan ia bertemu dengan Tetsu dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah dengan Oyakoko seorang diri. Sontak mengetahuinya, Tetsu pun segera pergi memberitahukannya pada Yamato, yang kemudian Yamato pun langsung menyusul Chiharu, begitupun dengan Nomi yang langsung mencari Cobra. Sementara itu, Chiharu yang sudah berada di Oya mencoba menjelaskan pada Furuya bahwa apa yang ia lakukan tempo hari adalah sebuah kesalahan. Namun tentunya Furuya masa bodoh dan kemudian menghabisi Chiharu. Tak lama kemudian datanglah Yamato untuk menolong Chiharu, yang kemudian Yamato membawa Chiharu dan Furuya ke dalam ruangan untuk melangsungkan pertarungan one by one. Sedangkan Yamato akan berjaga di luar agar tidak ada yang mengganggu pertarungan mereka. Sementara di luar sekolah, Cobra dan kawan-kawan pun akhirnya memutuskan menginjakkan kaki mereka di wilayah Oyakoko untuk membantu Yamato. Meski akan merusak keseimbangan wilayah, Cobra dan kawan-kawan memberanikan diri untuk memasuki wilayah Oyakoko karena tidak ingin kejadian di masa lalu terulang kembali, di mana mereka terlambat untuk menolong sahabatnya. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan isi, Cobra dan kawan-kawan pun sampai di tempat Yamato berada, di mana Yamato sendiri telah bawa belur karena tidak melawan demi bisa menjaga keseimbangan wilayah. Untuk kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan, tempat di mana Chiharu dan Furuya bertarung. Di sana mereka melihat tekad kuat dari Chiharu yang terus bangkit meski diajar berkali-kali oleh Furuya. Tak berapa lama datanglah Murayama ke tempat itu, dan ia merasa senang dengan kehadiran Cobra, di mana Murayama sendiri ternyata telah menanti-nantikan pertarungan melawan Cobra untuk menyelesaikan apa yang sudah terjadi. Kedua leader pun memutuskan untuk melangsungkan pertarungan one by one. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit. Murayama yang memiliki stamina lebih baik dapat mengungguli kecepatan serangan dari Cobra. Namun pengalaman bertarung Cobra saat masih bergabung dengan Mugen membuat Murayama pada akhirnya dalam keadaan terpojok. Cobra yang tak kunjung tumbang membuat Murayama menjadi frustasi dan bertanya-tanya apa perbedaan dirinya dengan Cobra. Sampai akhirnya Cobra melancarkan serangan terakhir yang membuat Murayama harus merasakan kekalahan pertamanya dalam pertarungan. Setelah pertarungan itu, big applause untuk Murayama yang menerima kekalahannya dan membiarkan Sanorengo pergi dari Oya dengan membawa Chiharu, yang dari situlah Chiharu akhirnya bergabung dengan Sanorengo Kai. Beberapa hari kemudian, Sano dikejutkan dengan sahabat mereka yang telah keluar dari penjara bernama Noboru, yang ternyata kini telah bekerja dengan Imura Group yang merupakan salah satu kelompok mafia Kuryu Group, di mana Noboru sendiri telah ditugaskan oleh Imura Group untuk dapat mengambil alih wilayah Sword, yang tentunya termasuk sekolah Oyakoko juga. Namun mengetahui tawaran dari Imura Group yang meminta Oyakoko untuk bekerja di bawah mereka, Murayama justru menolaknya, meski itu dapat menimbulkan masalah serius bagi Oyakoko. Tak lama Murayama dan kawan-kawan pun dikejutkan dengan kemunculan Amamiya Masaki yang telah kembali ke kota Sword. Masaki. Setelah melakukan pendekatan dan berbagai rencana licik untuk mengambil alih wilayah Sword, Noboru justru gagal dan akhirnya diasingkan oleh Imura Group. Namun tak tinggal diam, Imura kembali melakukan rencana lain, di mana mereka membebaskan Hyuga yang saat ini tengah dipenjara, dengan tujuan agar Hyuga yang terkenal barbar dan mempunyai dendam pada Sano dapat merusak keseimbangan wilayah Sword. Dan benar saja, ketika keluar dari penjara, Daruma langsung memberikan sambutan dengan membuat keributan di seluruh wilayah Sword, sebelum akhirnya mereka pergi ke wilayah Sano untuk melakukan balas dendam. Atas keributan yang dilakukan oleh Daruma Ika di wilayah mereka, Murayama pun tidak tinggal diam dan memutuskan untuk mendatangi medan pertempuran Sano dan Daruma dengan tujuan untuk minta Hyuga membayar kekacauan yang telah mereka perbuat di Oyakoko. Namun mengejutkannya, ternyata di tempat itu juga ada geng White Rascal dan Root Boss yang sedang mengawasi pertarungan antar Sano dan Daruma. Tapi di sini geng Sword lainnya justru hanya menyaksikan Cobra yang berusaha untuk meyakinkan Hyuga untuk tidak melanjutkan pertarungan ini, sebab dapat merusak keseimbangan wilayah dan hanya akan memberikan keuntungan besar bagi Imura Group. Tak lama kemudian, semuanya pun dikejutkan dengan kehadiran Noboru yang menodongkan senjata ke segala arah, mengancam kelima geng Sword agar menuruti Imura Group. Cobra dan kawan-kawan berusaha untuk menenangkan Noboru dan mencoba menyadarkannya bahwa apa yang dilakukannya saat ini adalah sebuah kesalahan. Noboru! Noboru!
Singkat cerita, setelah momen-momen yang dramatis, Sano pun akhirnya berhasil menyadarkan Noboru dan membawanya kembali ke Sano Rengokai. Namun yang lebih penting, dari kejadian itu kelima geng suar pun bisa mengerti tentang pentingnya menjaga hal-hal yang berharga bagi mereka. Sehingga semuanya memberikan respek pada Sano dan keseimbangan wilayah suar masih dapat terjaga. Setelah melihat tekad kuat Kobra yang melindungi hal-hal yang berharga baginya, Murayama pun merasa hampa, bertanya-tanya apa perbedaan dirinya dengan Kobra, sebab dirinya yang sebelumnya belum pernah kalah oleh siapapun. Bahkan karena alasan itulah ia bergabung dengan Oyakoko, tempat di mana para siswa berandalan berkumpul, dan memenangkan pertarungan adalah segalanya baginya. Di tengah-tengah kehampaan itu, Murayama sedang diamati oleh dua orang cewek yang merupakan anggota dari geng Ichigo. Di sini cewek yang bernama Oshiage ternyata memiliki perasaan suka pada Murayama dan berencana untuk mengungkapkan perasaannya itu. Di sisi lain, Oyakoko kedatangan murid baru bernama Todoroki yang masuk Oyakoko sebagai siswa penuh waktu. Todoroki sendiri adalah seorang siswa yang dulunya sering dibuli dan dipalak oleh para berandalan. Sampai suatu ketika ia menyadari bahwa ia tidak ingin selamanya menjadi seorang pecundang. Sehingga ia pun berlatih keras dari hari ke hari dan menjadikannya semakin kuat. Sampai-sampai mengalahkan orang lain, mulai memberikan kesenangan pada dirinya. Karena itulah ia bergabung dengan Oyakoko dan mempunyai tujuannya itu mencapai puncak sekolah tersebut. Di hari pertamanya sebagai siswa baru, penampilannya yang seperti cupu membuat ia mendapat ejekan dari teman-teman satu kelasnya. Sehingga Todoroki pun tanpa pikir panjang langsung menghabisi murid terkuat di kelas itu. Setelah berhasil mengalahkan murid itu, Todoroki diberitahu bahwa pemimpin mereka adalah Suji dan Shibaman. Yang kemudian Todoroki pun langsung menghampiri Suji dan Shibaman untuk mengajak mereka bergelut. Pertarungan itu dapat dimenangkan dengan mudah oleh Todoroki. Namun sayang Suji dan Shibaman mengatakan bahwa mereka hanyalah pemimpin dari Oyakoko bagian penuh waktu. Sedangkan pemimpin Oyakoko yang sesungguhnya adalah siswa dari paruh waktu yaitu Yoshiki Murayama. Mendengarnya, Todoroki pun lantas mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Murayama dan menjadi pemimpin di kota Sword. Sementara di sisi Murayama, ia mendapat sebuah surat tantangan dari seseorang yang tidak dikenal. Lantas Murayama pun kemudian dengan semangat menuju ke lokasi pertemuan. Namun sesampainya di sana, ia justru hanya disambut oleh Oshiage yang ingin mengungkapkan perasaannya. Caranya sendiri cukup unik, di mana Oshiage menantang Murayama untuk bertarung dan memberikan sebuah perlengkapan pada Murayama. Tapi tentunya hal itu bukanlah yang diinginkan oleh Murayama yang kemudian mengabaikan Oshiage. Ketika kembali di base camp, Furuya dan yang lain memberitahu tentang Todoroki yang berencana untuk mengambil alih Oyakoko. Dan mereka meminta Murayama untuk segera mengambil tindakan, sebab karena Todoroki murid penuh waktu kini mulai merendahkan mereka. Tapi mendengarnya Murayama justru tidak tertarik dan menyuruh teman-temannya untuk mengabaikannya saja. Murayama sendiri masih penasaran dengan tujuannya yang selama ini. Ia bertanya-tanya apakah dirinya pantas menjadi pemimpin dari Oyakoko. Tak lama kemudian Murayama tiba-tiba dihampiri oleh Chiharu, yang dulunya adalah bagian dari Oyakoko. Kedatangan Chiharu adalah untuk mengucapkan terima kasih dan mengembalikan pin Oyakoko. Singkat cerita, Todoroki dengan diikuti Suji dan Shibaman mendatangi base camp paruh waktu tanpa rasa takutnya menantang Murayama bertarung. Namun lagi-lagi di sini Murayama justru tidak tertarik melawan Todoroki yang ia anggap seperti kekanak-kanakan. Todoroki pun kemudian memprovokasi dan memancing amarah dari murid-murid paruh waktu. Tapi di sini Murayama mencoba untuk tetap kalem dan minta Todoroki untuk pergi dengan cara yang baik. Sadar akan tidak adanya hasrat bergelut dari seorang Murayama, Todoroki pun mengurungkan niatnya untuk sementara dan berencana untuk melakukan sesuatu agar memancing kemarahan Murayama. Kemudian Oshiage terlihat menemui Murayama. Di sini Oshiage mengungkapkan kekecewaannya pada Murayama yang sekarang terlihat seperti takut pada Todoroki. Oshiage merasa bahwa sekarang Murayama seperti kehilangan tekadnya yang dulu saat mengangkat banner Oyakoko. Namun yang lebih ngena, Oshiage mengatakan bila seperti ini terus, Murayama tidak akan bisa melampaui Kobra. Setelah itu, Murayama pun memutuskan untuk menemui Kobra, di mana Murayama ingin menanyakan pada Kobra apa yang akan dia lakukan bila berada di posisi yang sama seperti dirinya.
Lantas Kobra pun menjawab bahwa ia sama sekali tidak tertarik untuk melawan siapapun. Tapi bila ada yang berani mengganggu Sano Rengokai, maka Kobra tidak akan tinggal diam. Mendengar itu, Murayama pun sedikit mulai memahami apa yang harus menjadi tujuannya. Dan setelah pertemuan itu, tiba-tiba Murayama mendapat panggilan dari Todoroki yang memberitahukan bahwa Furuya dan yang lainnya telah mereka bantai. Tentu saja hal itu mancing amarah dari Murayama yang di waktu itu juga ia pun langsung kembali ke Oyakoko untuk melangsungkan pertarungannya dengan Todoroki. Sesaat ketika melihat Todoroki, Murayama teringat kembali dirinya yang dulu yang haus akan pergulutan. Dan setelahnya, pertarungan epik antar Murayama dan Todoroki pun dimulai. Kecepatan serangan tingkat tinggi diperlihatkan oleh keduanya dan serangan Murayama berhasil mengenai Todoroki. Tapi setelah itu keadaan berbalik, dengan Todoroki yang melancarkan serangan bertubi-tubinya sampai membuat Murayama dalam keadaan terpojok. Saat akan kalah, Murayama teringat dengan perkataan Kobra yang sebelumnya, bahwa pemandangan yang ia lihat bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan itu adalah pemandangan yang ingin dilihat bersama teman-temannya. Tekad kuat seorang Murayama pun kembali bangkit. Dengan pukulan mautnya, akhirnya Todoroki berhasil dikalahkan. Di sini Murayama mengakui bahwa Todoroki adalah orang yang kuat, tapi itu tidaklah berarti apa-apa bila hanya tinjunya yang kuat. Untuk kemenangan Murayama, seluruh siswa paruh waktu pun bersorak. Setelah itu Murayama bertemu dengan Oshi untuk meminta maaf. Lalu Murayama menunjukkan sebuah jimat yang adalah salah satu dari barang pemberian Oshiage sebelumnya. Yang mana di waktu itu ternyata Murayama memutuskan untuk mengambil jimat itu karena takut akan kena sial jika ia membuangnya. Dan kini Murayama berterima kasih atas hal itu. Untuk tujuan mengambil alih wilayah Sword, Imura Group kembali melancarkan rencana mereka. Langkah pertama, mereka terlihat mensuap seorang detektif yang bertugas di wilayah Sword. Dan selanjutnya mereka pun membuat keributan di beberapa wilayah Sword. Hingga Murayama dan kawan-kawan yang akan kembali ke Oya dikejutkan dengan Todoroki dan semua siswa yang terkapar di mana-mana. Todoroki? Tapi di samping itu yang lebih mengejutkannya adalah Kohaku yang kini bekerja sama dengan mafia asing bernama Lee untuk mengambil alih wilayah Sword. Dimana lewat bantuan Lee, kini Kohaku mempunyai 500 pasukan yang diantaranya adalah geng-geng kuat lainnya yang juga ada di wilayah Sword, yaitu Mighty Warriors dan kelompok Dub. Bahkan kali ini kelima geng Sword mendapatkan penyerangan yang lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Imura Group sebelumnya. Terlihat kekacauan parah di berbagai wilayah Sword, dimana yang lebih parah adalah Nameless Street yang merupakan wilayah dari Root Boys. Sementara Oyakoko tanpa adanya Murayama, Seki dan murid Oyakoko lainnya mendapatkan serangan langsung dari pemimpin Mighty Warriors, yaitu Ice. Setelah penyerangan itu, Seki dan Furuya meminta Murayama untuk segera melakukan serangan balasan atas apa yang dilakukan oleh Mighty Warriors di wilayah mereka. Namun di sini Murayama mengatakan meskipun mereka memiliki pasukan yang cukup banyak, mereka tidak akan mampu menandingi kekuatan dari Mighty Warriors. Tak hanya itu, pemimpin pun waktu Todoroki juga ikut menuntut Murayama sebagai ketua Oya untuk segera mengambil tindakan. Sementara itu, Suku mengungkapkan pada Kobra dan Yamato tentang alasan Kohaku yang malah menyerang wilayah Sword, di mana itu ia lakukan adalah untuk mendapatkan kekuatan agar bisa membalaskan dendam kematian sahabatnya pada Kuryu Group. Mengetahui hal itu, Kobra dan Yamato pun meminta bantuan pada Noboru untuk menyelidiki tentang Kuryu Group lebih jauh, di mana ternyata tujuan sebenarnya dari Kuryu Group adalah untuk menciptakan pembangunan kembali di wilayah Sword. Dan hal itu tentunya juga sama dengan tujuan mafia asing yang bekerja sama dengan Kohaku. Mereka menduga bahwa Kohaku hanyalah dimanfaatkan oleh mafia asing, di mana bila wilayah Sword berhasil diambil alih, maka pertarungan berikutnya adalah Kohaku bersama mafia asing melawan Kuryu Group. Dan jika itu terjadi, maka kota Sword akan benar-benar berada dalam kegelapan. Untuk mencegah hal itu, Kobra pun berinisiatif menyerang Kohaku dan kelompoknya lebih dulu. Dan untuk itu, Kobra memutuskan mengajak semua geng Sword bergabung dalam pertempuran itu. Namun di sini Murayama ternyata memutuskan untuk pergi seorang diri. Tapi Seki dan Furuya ternyata juga datang mengikutinya. Kemudian di sini Murayama bertemu dengan Sano Rengokai. Murayama menjelaskan bahwa ia tidak ingin melibatkan siswa Oyakoko pada pertarungan ini, sebab akan sangat berbahaya bagi mereka yang merupakan murid sekolahan. Tapi dari belakang pasukan Oyakoko datang dengan epiknya membawa dua mobil truk, di mana ternyata tanpa persetujuan dari Murayama, Todoroki diam-diam mengumpulkan murid Oyakoko untuk ikut dalam pertempuran. Dan mau tak mau Murayama pun memutuskan untuk berpesta dengan semuanya pada pertempuran itu.
Untuk pertama kalinya, kelima geng Sword bersatu untuk satu tujuan, yaitu menghentikan Kuaku beserta kelompok-kelompoknya yang ingin menghancurkan kedamaian di kota Sword. Tampak pada pertempuran ini, kelima geng Sword sangat tidak diunggulkan dari segi jumlah. Namun hal itu tak membuat kelima geng Sword gentar sedikit pun. Dan pada akhirnya pertempuran besar pun terjadi. Tawuran pun pecah di berbagai tempat, tampak kelima geng Sword yang dulunya berselisih kini melindungi lain sama satu, yang membuat mereka dapat menumbangkan satu persatu musuhnya. Sementara di sisi Murayama CS tampak bertarung dengan penuh semangat, menjadikan pertarungan itu bagaikan sebuah pesta bagi mereka. Di sisi lain, Cobra, Yamato, dan Tsukumo akan bertarung bersama untuk mengalahkan sekaligus menyelamatkan pemimpin mereka dahulu saat masih di Mugen. Dan pertarungan itu akan menjadi penentu kemenangan Sword dengan seluruh pasukan Kohaku. Sementara itu, jumlah musuh yang terlalu banyak dan petarung-petarung hebat dari Mighty Warriors membuat Sword akhirnya berada dalam keadaan terpojok. Tapi tak bersang lama, tiba-tiba datanglah Amamiya Brothers, menerobos masuk dan memberikan kesempatan bagi Sword untuk membalikkan keadaan. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan sengit, Cobra CS akhirnya berhasil mengalahkan Kuaku dan menyadarkannya akan kesalahannya yang selama ini. Dan hal itu sekaligus menjadi kemenangan buat kubu Sword atas seluruh pasukan Kohaku. Saat sedang berkumpul di parkiran, Murayama tiba-tiba menghampiri Cobra untuk mengatakan bahwa dirinya ingin keluar dari Oyakoko dan bergabung dengan Sano Rengokai. Tapi mendengarnya, Cobra justru menolaknya dan menjadi bahan tertawaan bagi satu Sword. Lantas Murayama pun kemudian ngeles mengatakan bahwa itu hanyalah bercanda. Hari berikutnya, Seki mempertanyakan pada Murayama yang sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin keluar dari Oyakoko dan bergabung dengan Sano Rengokai. Di sini Murayama beralasan bahwa jika berada di Sano Rengokai mungkin akan lebih sedikit menyenangkan. Sontak mendengarnya, Seki pun menjadi panik dan meminta teman-temannya untuk berbuat sesuatu agar si Murayama tidak merasa bosan. Di waktu yang sama pun waktu sedang mengalami pergantian tahun ajaran baru dan banyak petarung-petarung kuat yang bermunculan. Di mana ternyata murid pun waktu sendiri belum sepenuhnya mengakui Todoroki sebagai pemimpin mereka, sehingga banyak faksi-faksi yang dibentuk untuk tujuan mengalahkan Todoroki. Mereka diantaranya adalah faksi Tsukasa dan faksi Nakagoshi. Kemudian untuk menghilangkan rasa bosan dari Murayama, teman-temannya pun akhirnya membuat sebuah permainan yang mereka sebut sebagai permainan penuh waktu. Yang mana pada permainan ini mereka akan bertarung untuk menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan untuk menjadi pemimpin dari siswa penuh waktu, di mana pesertanya ada Todoroki, Tsukasa, dan Nakagoshi. Namun lucunya di sini mereka semua justru bertaruh pada Todoroki. Untuk itu, Bandar pun kemudian mengeluarkan dua nama petarung lainnya, yaitu Yasushi dan Kiyoshi dari faksi Yasukiyo. Namun sayang, setelah memainkan permainan yang menyenangkan itu, Murayama justru merasa iri dengan siswa penuh waktu yang sekarang sedang berapi-api. Murayama merindukan masa-masanya dulu sebagai murid baru yang disibukkan dengan berbagai pertarungan dan keseruan lainnya. Seki pun kemudian mencoba menghibur Murayama dengan bertanya, kira-kira kalau di Sword Murayama leader terkuat nomor berapa ya? Seketika mendengarnya, Murayama pun tiba-tiba menjadi semangat, merasa bahwa masih banyak hal yang harus ia capai. Untuk kemudian Murayama pun melanjutkan permainan taruhan bersama teman-temannya. Namun di sini mereka dibuat kebingungan karena terungkap bahwa Yasushi dan Kiyoshi adalah orang yang tinggal di komplek rusun yang sama dengan Tsukasa. Dan mereka menduga bahwa ada kemungkinan faksi Yasukiyo akan bersatu dengan faksi Tsukasa untuk dapat mengalahkan Todoroki.
Sementara itu keadaan di Penuh Waktu semakin memanas dengan faksi Yasukiyo yang menyerang faksi-faksi lainnya. Bahkan melalui speaker sekolah mereka secara songong menantang Todoroki dan semua petarung-petarung kuat di Oyakoko. Murayama yang mendengarnya hanya tersenyum sambil mengamati permainan taruhannya. Sementara Todoroki tetap kalem dan dengan tatapan sinisnya, menyuruh faksi Yasukiyo saja yang menghajar pemimpinnya. Yang seketika mendengarnya, faksi Yasukiyo pun justru dibuat kebingungan dengan perkataan Todoroki itu. Sementara Penuh Waktu sedang sibuk dengan perselisihan mereka, Murayama dan kawan-kawan menghabiskan waktunya untuk membantai geng-geng lain di kota Sword yang ingin membuat kekacauan di wilayah Oyakoko. Di Oyakoko, Penuh Waktu dihebohkan dengan kasus penyerangan yang terjadi pada Kiyoshi, yang mana itu tidak lain adalah serangan balasan yang dilakukan atas kekacauan yang dibuat oleh faksi Yasukiyo sebelumnya. Dan karena itu, Suji dan Shibaman meminta Todoroki untuk berhati-hati, karena bisa aja Todoroki menjadi target selanjutnya. Kemudian untuk tujuan menghentikan kekacauan di Penuh Waktu, Todoroki sekali lagi memutuskan untuk menantang Murayama bergelut dengannya. Tapi di sini Murayama justru menolaknya, dan mengatakan bahwa Todoroki harus mengalahkan faksi Yasukiyo terlebih dahulu, meskipun hal itu bukanlah pertarungan yang diinginkan oleh Todoroki. Murayama kemudian menegaskan bahwa para waktu adalah orang-orang yang lebih dewasa dibandingkan dengan Penuh Waktu. Maka dari itu, siswa Penuh Waktu tidak boleh sesukanya untuk menantang murid para waktu. Tak berapa lama Seki datang memanggil Murayama, karena bertepatan di waktu itu akan ada pertemuan dengan kelima geng Sword. Tampak pertemuan itu dihadiri oleh ketua geng dan para anggotanya, tapi di sini ketua Rutbas diwakilkan oleh tangan kanannya, karena kondisi Smoky yang masih dalam pemulihan setelah mendapatkan luka yang cukup parah pada pertarungan melawan Mighty Warriors. Tujuan dari pertemuan ini sendiri adalah untuk memberitahu bahwa musuh mereka yaitu Kuryu Group akan segera hancur, dikarenakan informasi tentang kejadian mereka yang akan segera diekspos ke publik oleh Kohaku dan Amamiya. Tapi Cobra mengatakan bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya, karena selain Kuryu Group, mafia-mafia luar lainnya juga pasti akan menargetkan kota mereka. Dan untuk itu Cobra pun mengambil langkah pencegahan dengan membuat sebuah perjanjian dengan kelima geng Sword. Yang mana pada perjanjian itu semua geng harus saling membantu jika salah satu dari mereka diserang. Namun di sini Rocky justru menolak perjanjian itu, dikarenakan kini mereka akan dihadapkan dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu kelompok Dab yang pemimpinnya telah dikeluarkan dari penjara. Dan Rocky tidak ingin geng Sword lainnya ikut dalam pertempuran itu. Sementara di sini Rutbas harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Smoky, sedangkan Hyuga tentunya menolak, dan hanya Murayama lah yang menerima perjanjian itu. Namun ternyata pada pertempuran Water Rascal, kelompok Dab menyewa geng kuat lainnya untuk membantu mereka, yaitu Present Gang. Cobra yang mengetahui hal itu meski harus terlibat perselisihan dengan para anggotanya, ia tetap memutuskan untuk membantu Water Rascal, karena merasa jika Water Rascal kalah dalam pertempuran itu, maka akan menjadi awal malapetaka bagi semua geng. Sementara di sisi Murayama ternyata memutuskan untuk mendatangi markas Daruma untuk menantang Hyuga bergelut, di mana itu dilakukan agar Hyuga bergabung dengan perjanjian Sword bila ia menang dalam duel tersebut. Namun sayang pertarungan antara Murayama dan Hyuga ini tidaklah diperlihatkan. Singkat cerita, Murayama yang kembali ke sekolah terlihat kesakitan dengan wajah yang sedikit memar. Di sana ia dihampiri oleh Tsukasa yang ingin menanyakan pada Murayama, apa sih itu pemimpin? Saat ke basecamp, teman-temannya bertanya pada Murayama tentang hasil pertarungannya dengan Hyuga. Tapi di sini Murayama justru hanya menyuruh mereka untuk membayangkannya saja dengan kondisi wajahnya yang sekarang ini. Namun di samping itu, Murayama mengatakan bahwa Hyuga sepertinya juga akan bergabung pada pertempuran Water Rascal. Untuk kemudian, Murayama dan kawan-kawan pun bersiap menuju ke medan pertempuran. Sementara pada pertempuran Water Rascal melawan kelompok Dab dan Present Gang, Rocky dan kawan-kawan tidak berdaya melawan kekuatan musuh yang terlalu banyak dan mempunyai petarung-petarung kuat. Tapi di tengah terpojoknya Rocky, tiba-tiba Sano Rengoke pendatang untuk memberikan bantuan. Yang mau tak mau, Rocky pun harus menerima perjanjian Sword agar mendapatkan bantuan dari Sano Rengoke. Tak berapa lama datanglah Murayama CS dengan epiknya menerobos masuk ke dalam pertempuran dengan truk andalan mereka. Yeah.
pada pertempuran ini karena alasan tertentu, Red Whittaker-nya menerima perjanjian Sword dan datang untuk membantu White Rascal. Dan terakhir Darumeika dengan ciri khas barbarnya juga bergabung dalam pertempuran, sehingga momen itu menjadi penentu dari terbentuknya perjanjian kelima geng Sword. Berkumpulnya semua geng Sword pada pertempuran itu membuat mereka dapat membalikkan keadaan dan memojokkan kelompok Dab dan Prison Gang. Tapi tiba-tiba Mighty Warriors pun bergabung dan membuat pertempuran semakin sengit dan tampak imbang. Namun sayang pertempuran itu pun harus berhenti dengan kelompok Kuryu Group yang secara tiba-tiba datang untuk menghentikan mereka. Di sini salah satu pemimpin kelompok Kuryu Group bernama Jenshin mengancam kelima geng Sword agar bertekuk lutut pada mereka, karena bila tidak maka mereka akan benar-benar menghancurkan Sword. Jenshin mengatakan bahwa kematian Tatsuya yang merupakan salah satu dari pendiri Mugen adalah bukti bahwa Kuryu Group tidaklah main-main dengan ancaman mereka. Tapi tak duganya di sini setelah mendengar ancaman itu, Cobra justru melancarkan tendangannya kepada Jenshin. Yang mana itu menunjukkan bahwa kelima geng Sword tidak takut sedikitpun oleh ancaman Kuryu Group dan siap melawan mereka kapanpun dan dimanapun. Hal itu seketika membuat suasana dari kedua kubu menjadi semakin panas. Namun di sini Jenshin tetap kalem dan secara mengejutkan melancarkan tendangan balasannya kepada Cobra. Dan benar saja ternyata Kuryu Group sungguh tidak bermain-main dengan ucapan mereka. Sementara kelompok Sword masih berada di medan pertempuran, pemimpin Kuryu Group yang telah dibebaskan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Sword. Hingga Murayama yang kembali ke Oya mendapatkan sekolahnya yang sudah dibakar dan para murid yang terkapar di mana-mana. Keesokan harinya untuk pertama kalinya Oyakoko terlihat sepi karena serangan yang dilakukan oleh Kuryu Group sebelumnya. Bahkan di sini Yasukiyo menyadari bahwa pertarungan melawan Kuryu Group adalah level pertarungan yang berbeda. Tapi tentunya tidak demikian dengan Murayama CS yang mempunyai tekad yang kuat. Murayama dan kawan-kawan sekali lagi menghadiri perkumpulan kelima geng Sword untuk menyusun rencana agar bisa mengalahkan Kuryu Group. Namun kali ini mereka akan mendapatkan bantuan dari Amami Brothers, Sukumo, dan juga Kohaku. Singkatnya, rencana mereka adalah mencari bukti yang kuat atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Kuryu Group di wilayah Nameless Street. Di mana untuk itu Kohaku berinisiatif membagi kelompok mereka, yang mana Sukumo dan Sano akan bertugas mencari seorang gadis bernama Eri, yang merupakan salah satu korban dari pencemaran. Sementara Root Boss Kohaku dan Amamiya akan mencari Baba Hajime, yang merupakan orang yang mempunyai bukti dari kejahatan Kuryu Group. Sedangkan Murayama dan sisanya akan bertugas untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi. Singkat cerita, di saat Sano dan yang lain terhalang dengan pasukan Kuryu Group, Murayama dan kawan-kawan datang membantu dengan epiknya menggunakan truk andalan mereka untuk menerobos gerbang masuk Nameless Street. Untuk kemudian Murayama CS dan White Rascal berhadapan dengan orang-orang Kuryu Group agar yang lain dapat masuk ke dalam mencari bukti-bukti dari kejahatan Kuryu Group. Dan singkatnya berkat bantuan Murayama dan kawan-kawan, Cobra, Kohaku, dan Amamiya berhasil membawa Baba Hajime, Eri, serta bukti kejahatan Kuryu Group untuk segera diekspos ke publik. Dan hal itu pun menjadi kemenangan Sword atas Kuryu Group. Setelah melewati pertempuran besar melawan Kuryu Group, bukannya berobat dulu, Murayama justru menemui Cobra untuk menanyakan rekomendasi sepeda motor yang baru. Namun sayang ketika Cobra menanyakan tentang SIM, Murayama pun seketika menjadi bingung. Sebelum pergi, Chiharu memanggil Murayama untuk mengajaknya mengendarai motor bersama jika Murayama telah berhasil mendapatkan motor barunya. Murayama-sanna. Beberapa bulan pun telah berlalu. Di Oyakoko tahun ajaran baru pun tiba. Murayama dan kawan-kawan lagi-lagi tinggal kelas. Meskipun begitu, mereka merasa lega karena Sword kini telah menjadi damai dan tidak ada lagi ancaman. Begitupun dengan penuh waktu yang juga sudah damai tanpa adanya perselisihan. Kemudian Murayama berinisiatif untuk melakukan sesuatu pada penuh waktu karena merasa bahwa mereka berbeda dengan murid penuh waktu yang mempunyai waktu kelulusan. Lalu Murayama pun menuju ke base camp Todoroki.
di mana di sini lewat speaker sekolah, Murayama menceramai semua murid penwaktu yang melakukan kegiatan-kegiatan tidak jelas di Oyekoko dan melupakan tanggung jawab mereka di sekolah. Setelah memberikan ceramah yang cukup dramatis itu, Murayama pun kemudian menyuruh semua murid penwaktu untuk berkumpul di halaman sekolah. Nakaniwa ni shugo! Yang mana pada pertemuan ini Murayama ingin menegaskan pada penwaktu bahwa mereka tidak boleh sedikitpun terlibat dengan permasalahan yang ada di wilayah Sword. Dan dengan adanya deklarasi itu, maka kini para waktu dan penwaktu dibuat menjadi terpisah. Wakata, Todoroki-san. Hari berikutnya Todoroki yang tidak terima dengan keputusan sepihak dari Murayama memutuskan untuk menantang Murayama gelut sekali lagi untuk mengambil alih kepemimpinan Oyekoko. Pada pertarungan ini Murayama mengakui bahwa Todoroki sudah semakin kuat. Namun ia masih saja belum bisa mengalahkan Murayama yang juga semakin kuat. Setelah melewati pertempuran besar melawan Kuryu Group, alhasil Todoroki pun harus menerima kekalahan untuk yang kedua kalinya. Di sisi lain pun waktu kembali kedatangan murid baru, yaitu sahabat Tsukasa yang bernama Hanaoka Fujio. Tsukasa sendiri sangat mengakui kehebatan dari Fujio, sehingga ia pun menyerahkan kepemimpinan faksi miliknya kepada Fujio. Suatu hari Fujio tanpa sengaja menemukan beberapa orang murid yang sedang bertransaksi obat terlarang, yang mana obat itu adalah peninggalan dari Kuryu Group yang bernama Tretram. Saat Fujio dan kawan-kawan sedang membahas hal itu, Murayama yang sedang santui di atap tak sengaja mendengarnya, yang kemudian Murayama pun mengumpulkan teman-temannya untuk membahas hal itu. Tapi di sini Murayama justru malah marah-marah gak jelas karena telah dipecat dari pekerjaannya. Untuk itu, Seki pun menawarkan Murayama bekerja dengan ayahnya yang merupakan mandor sebuah proyek. Di sana Murayama dibimbing oleh dua orang seniornya yang bernama Shinya dan Masaya. Ketika akan berangkat kerja, Shinya dan Masaya melihat sahabatnya yang bernama Arata yang sedang bertransaksi di tempat itu. Namun ketika dihampiri, Arata justru pergi meninggalkan mereka. Dan saat diperiksa, ternyata Arata sedang melakukan transaksi retram. Keesokan harinya di oleh sekolah, semua faksi dari penwaktu terlihat berkumpul untuk menentukan siapa yang terkuat. Namun Murayama yang datang menghentikan mereka karena Todoroki yang masih dalam keadaan terluka. Tampak Fujio sangat mengagumi Murayama yang merupakan seorang legend Oyekoko. Murayama marah besar karena obat retram telah menyebar di sekolah mereka. Lalu Jamo menjelaskan bahwa obat retram juga telah tersebar di luar kota Sword, tepatnya di sekolah Wosan yang berada di kota Towarushi. Bukannya menjelaskan tentang retram, di sini mereka justru membahas seperti apa itu kuatnya sekolah Wosan, di mana ternyata di sana terkenal dengan ciri khas murid-muridnya yang berambut botak, dan hanya petinggi dari Wosanlah yang tidak berambut botak. Tapi yang lebih mengejutkannya, Jamo memberitahu bahwa sekolah Wosan hanya dikendalikan oleh satu orang, di mana ia adalah seorang murid tangguh yang bernama Sachio. Mengetahui hal itu, murid-murid penwaktu pun seketika menjadi bersemangat. Namun di samping itu, Murayama tidak peduli dengan Osen, dan ia meminta murid-murid penwaktu untuk segera menyelesaikan permasalahan obat retram. Ketika akan pergi, Murayama dibuat terpukau dengan karisma seorang Fujio yang kini mendapat dukungan dari Nakagoshi dan teman-temannya. Murayama lalu memberitahu bahwa Todoroki tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Fujio, di mana bila Todoroki mengalahkan Murayama, belum tentu semua murid akan mengikutinya sebagai seorang pemimpin. Setelahnya tak diduga Fujio menghampiri Murayama untuk menantangnya bergelut di lain kesempatan. Malam harinya di warung makan, Shinya dan Masaya memberitahu pada Murayama bahwa orang yang telah menyebarkan retram adalah Kanehira Brothers yang kini telah membuat sebuah geng bernama Kidra. Di mana diketahui bahwa dulunya Kanehira Brothers adalah dua bersaudara yang pernah dibantai oleh Murayama. Keesokan harinya, Fujio dan kawan-kawan mendapatkan surat tantangan dari Hosen yang waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Bahkan di sini mereka dibuat terkejut bahwa Hosenlah pelaku dari penyerangan Yasushi tempo hari. Tentu saja mengetahui hal itu, Fujio dan kawan-kawan pun menjadi marah. Mereka pun kemudian melupakan masalah internal mereka dan berencana untuk menyatukan kekuatan untuk dapat menghancurkan sekolah Hosen. Singkat cerita, Oyekoko dan Hosen telah bertemu di lokasi yang sudah ditentukan.
Tampak pada pertempuran itu dengan adanya deklarasi dari Murayama, Paruwaktu pun bertarung sendirian tanpa melibatkan murid-murid Punwaktu. Meski kalah jumlah, Fuji dan kawan-kawan tetap percaya akan kekuatan yang mereka miliki. Dan pada akhirnya terjadilah pertempuran besar antara Oya melawan Hosen. Namun sayang pada pertarungan ini, Oyakoko kesulitan menandingi sekolah Hosen yang diunggulkan dari segi jumlah. Bahkan petarung-petarung terbaik dari Oyakoko banyak yang kewalahan melawan petinggi dari Hosen. Dan hanya Todoroki sendirilah yang dapat berdiri dengan gagah. Hingga ketika puncak pertarungan Fujio melawan Sechio, tiba-tiba Murayama CS datang menerus masuk ke dalam pertempuran. Yang mana maksud dan tujuan Murayama adalah untuk menghentikan pertempuran tak berguna itu. Karena ternyata Oyakoko dan Hosen telah dengan sengaja diadu domba oleh kelompok Kidra. Karena bisnis yang mereka jalankan terkendala dengan Oyakoko dan Hosen yang kini mulai mengusik mereka. Mengetahui hal itu, kedua sekolah pun berdamai dan menghentikan pertempuran. Hari berikutnya, Fuji dan kawan-kawan yang berencana untuk melakukan balas dendam dengan Kidra secara alami bersatu dengan Hosen yang juga memiliki tujuan yang sama. Tampak pertempuran itu akan menjadi pertempuran yang sangat brutal karena kelompok Kidra yang membawa senjata dan dibekali obat kuat retram. Namun hal itu tentunya bukanlah sebuah masalah bagi Oyakoko dan Hosen. Meski awalnya kesulitan, Oyakoko dan Hosen pada akhirnya dapat membuat pertempuran itu bagaikan sebuah pesta bagi mereka, dengan kedua sekolah yang saling bekerja sama untuk melawan kelompok Kidra. Sementara di sisi lain, Shinya dan Masaya mengadangkan Hero Brothers yang akan membantu para anggotanya, diikuti oleh Murayama yang lagi-lagi datang dengan truk andalan mereka. Setelah Shinya dan Masaya open war, Murayama pun lantas maju mengerahkan pasukannya. Singkat cerita, pada pertarungan akhir, Fujio berhasil menyadarkan Arata, yang sekaligus menjadi puncak dari pertempuran besar itu dengan Oyakoko dan Hosen yang juga berhasil membantai seluruh pasukan Kidra. Setelah melalui masa-masa yang menyenangkan, dengan berat hati Murayama, Seki, dan Furuya memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah Oyakoko demi bisa melanjutkan kehidupan mereka tanpa menjadi beban orang tua lagi. Dan adegan terakhir dari Murayama di film Hakin Law adalah diperlihatkannya Murayama dan sahabatnya yang kini telah mempunyai moge baru.